Menerusi hantaran video yang dimuat di laman TikTok Odah Solihah, guru yang juga seorang ustazah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pandang Mewah itu berkongsi momen-momen pelajarnya menangis di saat hari terakhirnya di sekolah. Pada masa sama, dia yang cuba menahan dirinya daripada menangis di hadapan pelajar turut mengalirkan air mata kerana tidak dapat menahan perasaan sebab. Lebih mengharukan, para pelajar itu turut memberikan pelbagai jenis hadiah perpisahan sehingga ada yang sanggup menghantar ke rumahnya sebagai kenang-kenangan. Kenangan kita takkan ku lupa ketika kita masih bersama. Kita pernah menangis, kita pernah tertawa, pernah bahagia bersama. Semua akan selalu ku ingat, semua akan selalu membekas. Kita pernah bersatu dalam satu cinta, dan kini kita harus berpisah.